agak susah. Ya, cukup simpel dan cukup berani. Rasa hormat yang luar biasa. Karena Pak Juma ini juga salah satu senior dan salah satu pendekar yang ada di Jabung, Malang Raya, yang sudah sering tampil di beberapa event pencak silat Malang Raya. Dan juga mungkin warga Selampar Rejo kalau panjenengan kepingin semer. Cukup. Oke, 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 moko, moko. Iki cerita tinggalan di zaman kuno. Nalikane kongcoko di jajan waktu. Ono jantungan dilana yati lo bongso. Senangi sari. Lagi Bapak Ibu yang saya hormati, kami informasikan yang ada di hadapan kita ini adalah adik-adik kita, generasi penerus seni bela diri pencak silat dari Persatuan Nama Besar Pagar Nusa. Jadi beberapa putra putri kita, warga Selampar Rejo, putra putrinya juga ada di dalamnya. Bosan untuk berlatih. Dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Bertanya sama orang yang lebih paham. Jangan menutup diri. Ya, open, terbuka, sehingga nanti sama akan lebih maju lagi. Ojo takut-takut sungkan. Ya, di sini ada Pak Juma, Mbak Hadi, dan juga ada beberapa tokoh pencak silat yang bisa sama buat untuk berdiskusi. Belajar lagi ya.
Ini kita lihat ya, sudah menunjukkan salah satu keahliannya. Apa yang akan dilakukan oleh polo-polo dari Pak Tarnusa ini? Saya memberikan saran, tetap berkomunikasi, tetap terbuka, jangan menutup diri. Kalau kepingin lebih baik lagi, masih berdiskusi dengan orang-orang yang sudah di bidangnya. Sebab lek pencaan gak kadek musik itu bedo, lek ono musike ya. Bedo cak ya. Dan ini salah satu sesepuhnya pendekar Slamparjo. Ada Pak Juma ya, yang mungkin dengan doa yang dipanjatkan, mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan dan tentunya ilmu batiniahnya akan semakin diperkuat. Ya, jadi gitu Mas Sandi Black, Mas Ardi, jangan bosan-bosan diskusi, jangan menutup diri. Ya, ini butuh pengetahuan yang luas. Mbak-mbak yang tiga itu kayaknya sudah sering tak lihat itu, kayaknya sudah pernah. Iya kah? Oh ya. Ini adalah salah satu wujud atraksi kekuatan baik fisik maupun batinnya pasukan Pagar Rusa. Ya, cukup simpel dan cukup berani sekali. Bismillah. Yakin. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Godir lek kowe lele. Godir. Ya, memang harus pelan-pelan dulu. Cuk. Awalnya satu. Ini bagus sekali ya. Dengan segenap kekuatan dan keyakinannya gentengnya di heading ya. Pecah. Dan ini lagi kita lihat Mas Andi, Mas Sandi ya. Cak Sandi. Salah satu pendekar Pagar Rusa. Oh. Ojo nanggung-nanggung di get nono. Blak nono. Get. Ngono sing yakin. Jo. Oh. Wis kudir lek kowe ya. Terima kasih Mas Sandi dan teman-temannya. Terima kasih. Tetap semangat. Jangan menutup diri, selalu berkoordinasi,